Selamat sore pemirsa, seorang warga tewas tersengat listrik saat menolong tetangganya dalam sebuah kebakaran di rumah di Jalan Pesing Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran besar membuat panik warga Pesing Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa rumah kontrakan ludes dilalap api. Korban tewas bernama Arif, ia tewas akibat tersengat listrik saat menolong tetangganya yang hendak menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari sebuah tabung gas yang sedang diganti. Api kemudian menyambar dan membakar rumah tersebut. Jasad korban telah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan, namun kerugian akibat musibah kebakaran ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.